Battle of the Generation. Begitulah kira-kira pertemuan antara Master Nasional Hudala melawan Master Percasi Satria Duta di Embun Senja Chess Turnamen kemarin. Hudala, juara ketiga turnamen Super Mandalika 2022, tentulah bukan lawan sembarangan bagi The Indonesian Chess Prodigy Satria Duta. Partainya pun memang saling serang. Meski Duta lebih mendominasi tekanan hingga saat-saat terakhir Hudala menyerang balik. Klimaksnya Duta menskak duluan Raja Putih yang segera tamat. Tapi karena krisis waktu dan emosinya melihat Putih juga bisa mematikan Raja Hitam dalam 3 langkah, Hudala serta-merta membalas juga skak. Bagaimana akhirnya? Berikut ini pandangan langsung partainya. Duta telah mengembangkan permainannya dengan apik. Yeah.
Kombinasi cantik yang bila dimakan bentengnya, maka benteng D1 tak terjaga. Benteng makan F2 ska. Sekali lagi kombinasi manis duta. Tapi wow, udahlah juga membalas ska. Dan tentunya ini langkah ilegal dan duta segera menghentikan jam catur sambil ketawa-ketawa. Bagaimanapun juga jam putih sudah habis dan rajanya juga segera mati. Putih kalah.